Seiring dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, dan perkembangan karakter manusia, dibutuhkan generasi yang mampu menghadapi zamannya nanti, berbasiskan karakter dan fitrah keislamannya. Pendidikan di era digital 4.0 sangat membutuhkan keterampilan dalam bidang literasi dan teknologi. Selain itu, dibutuhkan karakter, berpikir kritis, keimanan, ketakwaan, problem solving, komunikasi, kepedulian, dan kepemimpinan. Mutiara Hati hadir sebagai rumah kedua bagi anak-anak untuk mendapatkan kebutuhan pengembangan dirinya menghadapi masa depannya. Adab dan karakter menjadi sebuah langkah awal sebelum proses mencari ilmu. Al-Quran diajarkan, dihafalkan, dan dicintai dengan target satu juz mutqin dan menjadi akhlak mereka. Sebagai layaknya rumah kedua bagi anak-anak, maka kehangatan, kenyamanan, keamanan, kebahagiaan, keceriaan menjadi sebuah suasana yang selalu terjadi di Mutiara Hati. Kami menumbuhkan potensi semua anak unik dan memiliki potensi yang layak untuk dikembangkan secara maksimal dengan layanan yang ramah dan berorientasi pada karakteristik anak. Kami sangat gembira menerima ayah, bunda, dan putra-putri Anda untuk bergabung menjadi keluarga besar kami, tumbuh dan mempersiapkan masa depan dalam kehangatan keluarga Mutiara Hati.